Saddam Hussein telah pergi untuk selamanya, pada tanggal 30 Desember tahun 2006 Saddam menemui ajalnya di tiang gantungan. Namun kepergian Saddam meninggalkan begitu banyak cerita menarik, dan tidak bisa dipungkiri ada sebagian orang yang merasa bersedih atas kepergiannya dengan cara yang kejam itu. Bahkan sebagian orang yang dulunya merupakan pihak lawan dari Saddam Hussein merasa menyesal atas apa yang telah menimpa mantan Presiden Irak tersebut. John Nixon merupakan seorang petinggi pada Dinas Intelijen Amerika atau CIA. Ia ditugaskan untuk menginterogasi mantan Presiden Irak Saddam Hussein tak lama setelah ia ditangkap. Nixon merupakan orang pertama yang mendapatkan tugas tersebut. Nixon telah mempelajari Saddam Hussein sejak bergabung dengan CIA pada 1998. Peran Nixon, sebagaimana dipaparkan kepada BBC, adalah mengumpulkan pengetahuan mengenai para pemimpin dunia sekaligus menganalisa karakter mereka. Ketika krisis terjadi, pembuat kebijakan datang kepada kami dengan pertanyaan mengenai siapa orang ini, apa yang mereka inginkan, mengapa mereka melakukan ini, kata Nixon. Nixon mengatakan apa yang diketahui CIA menjelang invasi itu ternyata banyak yang salah. Dalam wawancara dengan stasiun radio dan televisi Demokrasi Now, John Nixon mengatakan Saddam Hussein bahkan telah menyerahkan sebagian besar kekuasaan pemerintahan kepada para pembantu seniornya sebelum Presiden Bush melancarkan serangan. Ketika Saddam Hussein ditangkap dari tempat persembunyiannya di kota kelahirannya, Tikrit, Nixon pun segera terbang ke Irak sesuai perintah guna memastikan bahwa yang ditangkap itu benar-benar orang yang paling dicari di dunia, yaitu Saddam Hussein. Kala itu, ada rumor yang beredar bahwa Saddam Hussein memiliki beberapa kembaran yang didandani semirip mungkin. Tidak ada keraguan bahwa begitu saya melihatnya, memang benar itu dia. Kata Nixon setelah bertemu dengan Saddam. Saat saya mulai berbicara dengannya, dia memasang ekspresi wajah yang sama persis dengan wajah Saddam dalam buku yang selama bertahun-tahun ada di meja saya. Saya harus mencubit diri saya sendiri ketika menyadari bahwa saya menanyai orang yang paling dicari di dunia. Seperti tidak masuk akal, kata Nixon. Nixon menulis buku berjudul Debriefing the President, The Interrogation of Saddam Hussein, menggambarkan mendiang Saddam sebagai pribadi yang syarat dengan kontradiksi. Nixon mengaku melihat sisi manusia dalam diri Saddam Hussein sangat kontras dengan apa yang disampaikan media-media di Amerika Serikat. Dia adalah salah satu individu paling berkarisma yang saya pernah temui. Ketika dia sedang ingin, dia bisa mengesankan, baik, lucu, dan santun. Dia adalah salah satu orang yang paling banyak menaruh curiga yang saya pernah temui. Setiap pertanyaan yang saya ajukan,
Dia balas bertanya. Nixon mengaku CIA tidak punya banyak hal untuk ditawarkan kepada Saddam agar dia berbicara. Kami harus mengingatkan bahwa ucapan dan pandangan-pandangannya akan dicatat sejarah dan didengarkan oleh penguasa-penguasa tertinggi di dunia, kata Nixon. Topik paling penting yang harus diketahui dari Saddam adalah keberadaan senjata pembunuh massal. Amerika Serikat dan Inggris TK memakai tuduhan Irak memiliki senjata pembunuh massal sebagai alasan utama untuk melancarkan perang. Hanya itu yang ingin diketahui Gedung Putih, kata Nixon. Namun, dari percakapannya dengan Saddam, Nixon mencapai kesimpulan bahwa mantan pemimpin Irak itu telah menghentikan program nuklir negara tersebut beberapa tahun sebelumnya dan tidak berniat memulainya kembali. Pandangan itu yang membuat Nixon dan kolega-koleganya dianggap sebagai kegagalan. Nixon tidak diundang untuk menjelaskan Presiden George W. Bush sampai 5 tahun kemudian, pada 2008, menyusul temuan berbeda mengenai Saddam Hussein dari Biro Investigasi Federal FBI. Nixon jelas mencerca Presiden Bush. Bahkan, menurutnya, sebagai orang yang pernah menjabat tangan Bush dan Saddam, dia memilih menghabiskan waktu dengan mendiang Saddam. Saya dulu berpikir bahwa apa yang kita katakan di CIA berguna dan Presiden akan mendengar. Namun, tidak penting apa yang kita katakan, politik melampaui intelijen. Nixon mengaku malu atas apa yang terjadi di Irak sejak penggulingan Saddam Hussein. Demikian kisah pengakuan mantan anggota CIA, John Nixon saat dia menginterogasi Saddam Hussein. Terlepas dari benar atau tidaknya pengakuan John Nixon tadi, harus kita akui bahwa keadaan Irak tidak lantas membaik setelah runtuhnya Saddam. Bahkan sampai hari ini ketimpangan sosial dan ekonomi di Irak begitu sangat nyata. Akhirnya Saddam telah pergi meskipun dengan cara yang tidak manusiawi, namun kami yakin suatu saat akan lahir 1000 Saddam di negeri 1001 malam ini.